Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bang Komri. Jadi video ini terbuat dari Bang Komri sendiri, karena kan Bang Wartanya lagi pulang ke desa. Kalau memang kata-kata Bang Komri ada yang kurang paham ataupun nggak tahu, saya sebelumnya Bang Komri mohon maaf. Ikutin terus videonya, semoga teman-teman semua terhibur. Jadi kita aktivitas pertamanya kita untuk menurun anak ayam. Semua telurnya netas semua yang di dekat gudang garasi motor kita ya. Alhamdulillah ada 11 ekor kalau nggak salah saya hitung di waktu saya masuknya dalam ember ini. Kita kasih beras ini, kita kehabisan pur. Kalau Bang Wartanya ke kebun kemungkinan bawa pur ini. Saya juga pesan pakan ayam sama Bang Wartanya. Oh, yang ini masih belum kuat jalannya. Ini tempat indukan. Air juga ada. Ini sebanyak. Kita udah menurunkan ayam, kita melihat sangkar yang di atas ini. Takutnya ada yang udah netas. Wah, indukan ini mau nelur semua ini. Nah, yang itu dua indukan. Semua itu semua sangkar kita. Ini gelap ini. Yang ini dua indukan. Nah, kita bikin dulu sangkar ini. Kita melihat-lihat telur ini. Berapa telur ini? Wah, banyak ini. Ini tadi. Diam. Banyak. Tidak jadi. Nak diperbaiki yang ini. Ini ada 4. Kalau banyak yang jatuh ini. Jadi kita nggak bisa hitung
dikarenakan sangkarnya juga di pinggir-pinggir. Lihat tempat kita nengger juga agak bang susah-susah juga, jadi saya juga nggak berani, takut kayunya juga udah lapuk itu patah. Pasti yang di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu full semua. Ada juga yang dua indukan satu sangkar. Tunggu ya, lagi bikin sangkar. Jadi sangkar yang barunya kita pinjam telur yang ada yang di sini, cuma jangan yang udah ngeram. Kita letakkan di sini. Biarnya cepat nelurnya. Kalau nggak ada telur, biasa itu agak lama. Alhamdulillah. Udah kita mengurus-ngurus ternak-ternak ayam kita. Jadi bagi cerita hama-hama yang sering masuk ke area pondok kita ini, satu malam ini belum masuk. Jeratnya kita ganti tali yang besar itu, tapi sekalipun belum dipinjangnya. Mungkin apa malam ini ataupun malam lusa kita tungguin. Kita
panen keladi di rawa-rawa ini. Ini rencana kalau ada waktunya rawa-rawa ini kita semprot semua ini. Rumputnya juga udah ditebas kemarin tuh udah rendah. Jadi kalau tunas-tunas yang kita tebas itu udah muncul, barulah kita semprot. Tapi kalau yang di daratan ini, itu kita menggunakan mesin rumput. Kalau di rawa-rawa kita menggunakan racun rumput lah. Jadi keladinya kita panen, mana yang ada isinya, takut kena terbang-terbangan racun kita. Kalau racun itu terkena daunnya, pasti nular ke bagian akar-akar. Makanya mana yang ada isinya kita gali lah. Jadi hasil kita panen lumayan lah kalau untuk kita makan-makan di kebun ini.
Ini kalau lagi pulang ke desa kita kirim ibu juga di desa ini. Ini dang bagus panen ini. Berjamur belum. Ini nih ada tadi yang udah gimana tadi? Nah, kalau sampai kelihatan panen kayak gini nah. Ada lubang. Ini kalau yang merah-merah ini dang bagus panen. Ntar dulu ini pulang. Ada biawak, ada biawak. Ini tekepung di waring ini. Kukupung pakai ini dong. Mana mana kan? Ini hama yang galak ngurek ayam ini. Oh, jadi jebol nih waring. Ini hama yang sering makan anak ayam ini. Ini buat ada waring apa kandang jerap kita, jadinya saya buru ke waring ini nggak bisa lewat ya, mohon maaf lah saya membunuhkan hama jawa ini. Mau melus apa lewati di jerat yang ini, tapi jerat yang ini saya tutup pakai genteng. Takut kena ayam kita. Ini pastilah berapa ekor. Ini makan anak ayam kita ini. Ini enggak ada bejak pembulu sekarang. Entah. Tak nak hulukin. Kita tuh setiap hari pasti ada biawak di ini di tengah lapangan yang bersih ini mau makan anak ayam. Burung, 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 burung. Ho, 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 ho. Ini biarnya belajarnya bulu hewan. Ho, 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 wah melawan itu. Ho, 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 ho. Wah keberani yang ini, yang belang-belang putih. Gak berani ya, gigit mungkin masih terlalu kecil anjingnya. Hu 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 hu. Ularinya belum berani ini. Anjing kita ini ada tiga yang kita pelihara. Mungkin induk-indukannya yang kita sering kata lari-lari itu mencari jati diri, kata Bang Warta itu bukan mencari jati diri kalau dipikir-pikir sekarang. Berarti pemangsanya ular yang sering datang-datang ke pondok ini. Isi silang. Saya letakkan di tengah halaman ini apa keranjangnya. Istirahat dulu. Minum.
Jadi masih ada sisa-sisa waktunya di bawah bohor ini. Sekarang udah kurang jam 11.30. Kita membersih-bersihkan ini sedikit-sedikit. Alhamdulillah udah dua gulutan cabai kita yang dulu ya. Udah tak bersih, tinggal yang sebelah sana lagi. Nanti rak, ini kita guyur-guyur. Besok dikerjakan sedikit, lusa kita kerjakan sedikit. Lama-lama mungkin itu selesai juga. Kita kan waktunya masih agak lama juga. Kita untuk berkebun sini ya. Saya tuh sering nanam di musim hujan. Itulah kendalanya, ininya busuk. Belum terjadi saya di waktu musim kemarau, itu di waktu kita panen. Jadi waktunya kita makan keladi rebus. Apa bagus ini? Oh, apa ibu? Yuk, mari makan.
Dah, anaknya melos anak itu. Noh. Bang, aku telepon tadi. Ah, udah om sempal kamu tebuk tu menawa sempal ngan tanah kan. Tanah. Jalan, jalan, jalan. 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 Sika, sika, ayo. Sini. Ayo. Thank you.
Alhamdulillah apa yang hasil kita terbas-terbas yang kemarin langsung udah nyatu sama yang kita terbas sekarang ya. Jadi saya menampilkan kegiatan sehari-hari Bang Komri, walaupun pengertiannya nggak ada ataupun ada, pasti Bang Komri ada berkegiatan yang setiap harinya. Kalau kita lagi berkebun, enggak kita mengurus kebun-kebun sayur, kita kebun sawit, enggak kebun sawit, kebun duku, kebun durian, banyaklah. Jadi mungkin video ini cukup sampai di sini dulu, dikarenakan ini durasinya udah juga cukup panjang. Saya juga untuk memokuskan nebas di belakang kamera, bukan saya di depan kamera mengganggu. Sebenarnya ada juga kalau kita sendiri ini mengganggu di depan kamera ya. Nah, kita mau padam kamera, mau cut-cut itu. Tapi nggak apa-apa, itu nggak merepotkan ini. Jadi videonya saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda.